aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad sedang menunggu kelahiran putra keduanya. Nagita Slavina tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melahirkan adik dari Rafathar. Raffi Ahmad mengurangi kegiatannya agar siaga menemani sang istri. Ia menyampaikan jika pada akhir tahun ingin istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Raffi Ahmad juga sedang membangun kantor yang baru bersama rekan-rekannya, sehingga waktunya akan habis tersita pada pembangunan. Hal ini disampaikan dalam video unggahan KH Infotainment Senin 22 November 2021. Awal tahun, Raffi Ahmad akan fokus pada klub sepak bola dan basket miliknya. Dia mengaku mengurangi pekerjaan di televisi, namun ia berjanji akan tetap kembali berkarir di layar kaca.